Saat liburan, masyarakat Ponorogo biasanya banyak memilih berlibur ke Jawa Tengah. Tapi jangan lupa untuk mampir ke Jembatan Pelangi di Desa Biting, Kecamatan Barekan, Ponorogo. Jembatan Pelangi ini berada di perbatasan Ponorogo Wonogiri. Di sana, kalian selain bisa beristirahat sambil menikmati pemandangan, tapi juga bisa bersuah-foto. Jembatan yang dulunya dikenal dengan Jembatan Gantung Kuning, disulap oleh warga Desa Biting menjadi Jembatan Pelangi sejak setahun yang lalu. Disuguhi dengan pemandangan sejuk di area persawahan, Jembatan Pelangi ini sedang dalam pembangunan untuk dijadikan tempat wisata. Jembatan ini menjadi akses utama Dukuh Temon menuju jalan raya. Di sekitar jembatan sudah ada beberapa warung yang menyediakan berbagai macam makanan dan minuman untuk menemani waktu bersantai Anda. Ya, karena sini kan mau dibangun tempat wisata, jadi kedepannya makin ramai. Sudah, kalau hari libur. Selain itu, di sekitar Jembatan Pelangi ada beberapa spot foto yang menarik. Di sekitar jembatan sudah mulai ditanami beberapa macam tanaman. Untuk kamu pecinta adrenalin, mungkin bisa mencoba melewati jembatan ini. Karena ada sensasi yang cukup membuat bulu kuduk merinding bagi yang takut ketinggian. Tidak perlu membayar jika ingin bersuah-foto di jembatan yang menjadi kebanggaan Desa Biting ini. Buat yang ingin menambah koleksi foto, yuk datang ke sini. Kapan lagi bisa foto-foto tapi nggak perlu bayar? Komedia Umpo melaporkan.